Pada kali ini aku akan buat satu tutorial macam mana korang sebagai pengguna motosikal boleh gantikan sendiri minyak enjin korang. DIY tutorial korang boleh buat sendiri dekat rumah. Prosesnya senang je dan video aku ni aku akan rujuk pada model Honda ADV yang dekat belakang aku. Konsep dia sama je, motor mana-mana pun konsep sama. Cuma macam ADV ni, selepas korang dah tukar minyak hitam tu, korang kena reset oil change notification pada meter dia. Jadi sebelum memulakan projek nak tukar minyak enjin motor korang ni, korang kena ada tools dia lah. Antara tools yang korang perlu ada, ratchet, spanner ratchet. Tak ada spanner ratchet pun boleh guna spanner biasa. Yang penting kalau guna common ring tu, bahagian yang bulat tu, jangan buka, jangan guna yang jong yang terbuka ya. Gunakan bahagian yang tertutup ring. Bila korang dah ada spanner ratchet, korang kena ada benda yang seterusnya. Socket box. Socket box ni yang kita akan lekatkan pada spanner ratchet ya. Untuk Honda ADV, penutup minyak enjin dia saiz 17. Ni box saiz 17. Okey, minyak hitam yang kita nak buangkan nanti, korang kena ada tempat tadah dia. Ini. Tempat tadah dia aku guna semula tong minyak hitam yang lama ni, tembok lubang aku gunakan untuk tadahkan minyak enjin yang lama tu ke dalam ni. Dan untuk mengelakkan kawasan kerja korang kotor, mungkin nanti akan ada sedikit lelehan minyak hitam tu, korang perlu ada kan lagi satu benda, pelapik dia ya. Ini. Kertas surat khabar lama. Eloklah ada. Nanti korang lapik supaya lelehan minyak enjin yang lama tu, minyak hitam tu, tak kena pada lantai dan seterusnya mengotorkan kawasan kerja korang. Okey, surat khabar lama. Dan tak dilupakan juga barang-barang asas yang lain lah, seperti yang ini. Kain buruk. Kain buruk ni kena ada lah, mana-mana kerja bengkel kita patut ada lah kain buruk ni. Okay. Dan yang terakhir sekali, last but not least, kata orang Melayu, Mak Saleh cakap, yang terakhir sekali ya, orang perlu ada benda lah. Kena ada lah minyak hitam. Kalau tak ada minyak hitam yang baru ni, macam mana korang nak buat proses ganti yang minyak hitam ni? Alright. Okay, bagi aku pilih brand minyak enjin 4-stroke high rev ni, S150. Aku lebih selesa dan lebih praktikal untuk menggunakan minyak enjin daripada brand ni. Korang boleh guna apa-apa brand, terpulang mengikut citarasa masing-masing. Bagi memastikan kawasan kerja korang bersih, lapikkan dengan surat khabar lama dan juga tong biru supaya nanti senang kita menadah minyak yang keluar daripada enjin dan tidak mengotorkan lantai. Gunakan ratchet dengan socket box saiz 17 tadi. Kita akan buka penutup minyak hitam pada enjin ni dan kita pusing mengikut lawan jam. Dan berhati-hati semasa membuka sebab belah dalam dia ada satu spring dan juga penapis minyak hitam. Macam ni keadaan dia ya. Jadi kita biarkan untuk beberapa seketika supaya minyak hitam tu semua dah keluar, dan pada masa yang sama kita boleh bersihkan penapis minyak hitam ni daripada kekotoran. Ada setengah orang dia celupkan penapis ni ke dalam petrol. Aku tak recommend kan sebab bila petrol kena pada getah, getah tersebut akan kembang dan mudah koyak. Jadi ini dia guys, penapis minyak hitam
dia besi ya, dan ada getah hitam dekat situ. Kita bersihkan kotoran yang sebelah luar ya, bukan sebelah dalam, sebab daki-daki daripada enjin korang akan melekat pada sebelah luar jaringan penapis tersebut. Ini pula rupa bentuk penutup minyak hitam pada enjin yang ada spring ya, dan spring ni dia ada atas dan bawah. Okay, sementara tu kita bersihkan juga penutup ni daripada debu-debu dan kotoran lah, supaya nanti bila korang pasang tidak ada macam pasir melekat pada bahagian getah ni. Perhatikan juga keadaan getah silen yang warna hitam ya. Jika ada tanda-tanda crack atau putus, elok diganti baru. Ini pula spring dia ya, dia ada atas bawah, jangan bertukar ya. Bersihkan dulu spring daripada sebarang debu-debu, kotoran, pasir yang melekat kat situ. Selepas kita dah bersihkan penutup minyak hitam ni dengan spring dia tadi, kita boleh start pasangkan balik. Pastikan spring tu dalam kedudukan yang betul ya, dia ada atas dan bawah. Yang macam tapered sikit ni, macam slant, macam ada segi sikit ni, masukkan ke dalam tudung dia tu, penutup minyak hitam. Tekan-tekan sikit supaya ada free play kat situ, sebab kadang-kadang spring dah patah kita tak perasan. Kemudian masukkan penapis minyak hitam tadi. Kemudian kita bersihkan pula kawasan tempat keluarnya minyak hitam daripada enjin tadi, daripada sebarang kekotoran lah. Elakkan daripada ada pasir-pasir yang melekat kawasan tu, lap dengan kain dan kita masukkan ya. Cara nak pasangkan bendalah ni, semasa kita masukkan tu kita tekan sambil kita pusing ikut jam. Sambil tekan dan sambil pusing menggunakan tangan terlebih dahulu ya guys. Macam ni. Apabila agak-agak tudung tu dah melekat pada enjin, kita boleh gunakan soket box, kemudian ketatkan bersama soket box menggunakan ratchet ikut pusingan jam. Jangan ketatkan sangat, sekuat hati jangan, nanti pecah, sebab penutup dia ni diperbuat daripada alloy. Kalau kuat sangat dia boleh pecah. Settle. Seterusnya kita ke bahagian kanan motor dan kita bukakan dipstick. Dipstick ni adalah tempat untuk kita menyukat paras minyak enjin dan juga tempat untuk kita mengisi minyak enjin yang baru. Keluarkan dipstick minyak, kita bersihkan daripada sebarang kesan minyak. Dan dipstick ni juga tempat kita ukur minyak ya. Jika korang dapat perhatikan, pada bahagian hujung dipstick tu dia ada kawasan bergaris-garis ni ya. Ini adalah kedudukan minyak. So minyak mesti berada pada bahagian garis-garis tersebut. Untuk mengisi minyak hitam ke dalam enjin korang, aku gunakan corong ya. Corong ni masukkan pada lubang ni dan kita tuangkan minyak hitam ke dalam enjin. Minyak ni tak semestinya korang perlu tuang sampai habis. Korang tuangkan sikit-sikit terlebih dahulu, mungkin dalam separuh botol, dan cek balik kedudukan minyak, sukat tak balik, supaya kita tidak terlebih minyak hitam ataupun terkurang. Sebelum korang tutupkan balik dipstick ni, bersihkan kawasan sekitar dia daripada sebarang debu dan pasir, dan baru korang ikatkan balik dipstick dia kepada enjin. Settle. Okey, proses seterusnya kita kena start enjin supaya minyak baru tadi tu dia akan mengalir dan berselerakkan ke dalam setiap komponen-komponen dalaman enjin korang tersebut. Kemudian kita periksa balik kawasan penutup minyak pada enjin ya, untuk pastikan tiada kebocoran berlaku kawasan sekitar penutup dia, dan juga pada bahagian sebelah yang tempat kita isi minyak hitam tadi, kena pastikan tiada kebocoran berlaku. Jika ada kesan minyak, lapkan terlebih dahulu supaya nampak. Kembali
Selepas korang dah hidupkan enjin lebih kurang dalam 5 ke 10 minit, matikan enjin dan kita akan mulakan step seterusnya, iaitu untuk meresetkan notification oil change pada meter korang. Korang perlu tekankan button set dekat meter korang ni, jangan lepaskan. Kemudian sambil korang tekan tu, korang onkan switch pada switch utama dan tekan button tu jangan lepaskan dalam masa 3-4 saat sehingga oil change tersebut tadi dah terpadam. Minta maaf jika kualiti video pada kali ini tak berapa memuaskan sebab masa aku syuting tu hujan lebat, jadi sound tak berapa nak clear. Alright, okay, begitulah sedikit sebanyak perkongsian aku pada kali ini. Macam mana korang pun boleh tukar sendiri minyak hitam motor korang. Pada motor yang tak mempunyai oil reset notification tu, jadi korang tak pening kepala lah. Pada yang ada yang kena reset tu, korang kena ikut manual kilang berdasarkan model motor korang masing-masing. Pada model ADV, Honda ADV, korang boleh tiru cara yang aku buat dalam video ni. Senang je, okay. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video aku ni, komen kat bawah jika ada apa-apa sebarang pertanyaan, komen kat bawah guys. Dan jangan lupa subscribe, share video aku ni. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video yang seterusnya.